Oke, geng. Barang baru sampai lagi. Ya. Kali ini kita akan unbox dan test benda ni. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, geng. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So kali ini kita akan unbox dan test Ini adalah full review untuk Milwaukee 4-in-1 drill driver Saya selalu beli daripada seller ni. Kali ini dia tanya kalau saya nak tak benda ni. Of course lah, saya memang nak cari benda ni, tapi kena harga berpatutan lah. So seller tu memang jual kat saya dengan harga yang sangat berpatutan lah. Saya beli yang solo. So maknanya dia ada drill set sahaja dengan the attachment dia, tapi tak ada bateri. Cumanya saya akan dapat casing. Jomlah kita buka. So inilah dia, Milwaukee M12 FDD fuel drill driver. So datang sekali dengan kotak solo set. So maknanya solo set tak ada bateri dengan charger So inilah dia. Tengok kotak. Okay. So dalam package ni ada kotak dia. Ada brosur, manual, lain-lain lah. Okay, so ini unit dia, FDD ya. Okay lah, ingatkan ringan betul, tapi tak adalah ringan betul dia. Ada weight sikit lah. Jadi kita ukur berapa weight dia. Berat dia dalam 1 kilo juga lah kalau dengan bateri. Bateri 2 Ah punya. Tapi kalau 3 Ah pun nak dekat sama lah dia punya berat dia. Jadi memang lagi ringan lah daripada FPD Macam FPD ni nak dekat 1.5 kilo Yang ni tapi kalau dengan bateri yang ni lah 3 Ah tu dekat 1.5 kilo, 1.46 macam tu lah untuk FPD ni. Tapi kalau yang ni 0.9 kalau dengan bateri. Okey. Tak adalah berat sangat, tak adalah ringan sangat. Ingatkan macam ringan betul. Tapi okey. Build quality dia semua ni plastik, plastik ABS katnya. Memang terasa mantap lah. Memang mantap lah. Dia punya getah grip dia. Size okey, pegang macam grip lain lah semua. Yang Milwaukee punya dia terasa besar sikit Ni brushless So kalau fuel brushless, dia ada dua gear. Gear satu ialah 0 sampai 400 RPM lah. Gear dua dia 1600 RPM. So gear dua dia 1600, tak banyak beza lah dengan FPD ni. So FPD ni pun dalam 1700 maksimum untuk dia punya RPM dia second gear. Lepas tu dia punya torque dia pun kalau nak dibandingkan dengan FPD beza sikit saja. So macam yang ni 34 Nm torque, macam FPD punya dalam 44 Nm torque lah. Itu pun kalau pakai bateri yang besar lah. Tapi 34 tu Nm tu memang dah cukup betul lah. Kalau beli macam Milwaukee ke Bosch ke apa semua tu, bezanya dengan cap China yang lain, dia punya data tu kita boleh percaya. Kalau dia katakanlah dia cakap 34 Nm torque tu, dan maknanya memang dah tested lah mengikut standard specification dia punya torque dia. Kalau yang macam yang China brand yang lain tu semua tu, dia bagi tahu je torque-nya tu berapa, tapi sebenarnya tak sampai. Daripada figure apa benda semua tu sebenarnya tak penting bagi saya.
Pentingnya dia boleh jalankan kerja ke tak. Even yang China punya. Kalau China tu punya boleh jalankan kerja, then okay. Macam Milwaukee ni, salah satu daripada yang competitor lah, yang ada keluarkan macam ni, Bosch FlexiClick. So itu pun dalam 12 volt yang line up. Cuma bezanya dia tak ada depan ni, dia tak ada depan ni, dia just handle macam ni, pistol grip lah. Jadi Bosch FlexiClick tu dia masih lagi pakai brush motor, so yang ni punya dah brushless lah. Bila brushless tu maknanya dia kena ada elektronik, elektronik control apa benda semua tu. So cara dia sorok dia tu daripada dia masuk sini lah, dia punya circuitry dia apa benda semua tu, circuit dia masuk kat sini untuk ni lah, compensate dia punya size kecil. So benda ni mainly untuk installer lah, installer cabinet apa benda semua tu, untuk buat kerja dalam keadaan sempit. So macam Bosch nya tu memang lagi murah lah daripada ni. Tapi pada saya harga dia tu tak berapa jauh sangat beza lah daripada package yang saya beli macam ni. Terutama sekali kalau kita pandai cari dapat harga murah. So dia ada mode dia dekat collar dia ni. So dia ada mode reeling dengan dia punya clutch lah. Okay, so berlainan daripada yang Milwaukee fuel brushless yang lain, diorang punya macam FPD macam FPD dia punya clutch ni semua ialah electronic control. Jadi yang ni dia berbalik kepada masa dulu-dulu pakai mechanical clutch control. Jadi macam electronic clutch control tu, bila kita dah drill dia sampai satu tahap dah dia punya clutch tu nak slip, motor dia stop. So dia tak slipkan clutch, dia stopkan motor terus. Jadi yang ni mechanical clutch, bila kita drill tu dah sampai pada clutch level tu, dia akan berbunyi lah macam lama punya Bosch punya apa benda semua tu kan. Dia akan berbunyi lah. Kat bahagian depan ni ada LED. Biasanya memang LED Milwaukee ni semua tak berapa terang, tapi cukup lah untuk nak terangkan kat dalam kabinet ke apa masa time buat kerja tu. And then bahagian depan ni semua magnetik. Jadi kita boleh lekatkan kita punya drill bit ataupun apa benda semua, sebab kepala boleh tukar-tukar kan. Jadi kadang-kadang tu drill bit tu susah kita nak bawa. Jadi kita boleh simpan kat sini. Contohnya macam ni. So kita boleh letak kat situ. Dan dia memang tak ke mana-mana lah. Memang ada dekat situ lah. So kita boleh taruh lagi. Mungkin skru ke apa, kita boleh taruh kat sini untuk supaya senang nak bawa dan kita boleh tukar-tukar bila perlu. Dia ada belt clip, so belt clip dia besi untuk kerja-kerja installation. Rasanya benda ni kena tanggal lah, pasal takut nanti bila kena kat kabinet ke apa nanti tercalar pula kan. Bab lain semua dia dah covered lah. So dia ada bumper dekat sini supaya tak ada berkesan tempat yang kita letak nanti. Jadi tapi kalau nak pakai clip ni sebelah sini pun boleh, dia ada tempat dia. Pakai sebelah sini pun boleh. Yang ni battery indicator dia. Okay, so kita try cucuk battery lah. Okay, saya ada yang 3 amp per hour punya battery masuk kan. Okay, dia sesuai pakai battery macam ni lah. Bukan tak boleh pakai 6 amp per hour ni, boleh. Tapi kita nakkan size compact Okey, bila dah masuk ni baru terasa lah. Memang adalah rasa berat satu kampit gula 1 kg Feel lah weight dia. Okey, dia ada mode dia. So yang ni yang antara benda yang paling saya tak suka lah, sebab saya dah terlampau biasa kita tukar switch dekat sini Walaupun Milwaukee punya switch dia tak berapa cun sangat. Dia macam Bosch Bosch memang lagi sedap. Kita just tekan forward, tekan reverse kan. Macam yang ni kita kena pakai sini Ini dia punya mode dia. So sekarang ni dia dalam mode lock. Kita tak boleh yang ni tapi bateri ni kita jalan Okay, so kalau nak tukar ni untuk forward dan ni untuk reverse.
Bunyi dia sedap eh. Tapi ada sikit beza daripada FPD eh. FPD punya lagi garang eh. Kalau nak bandingkan saiz. Bab ni lah yang tak sukanya. Nak tukar kita kena, betul eh. So kita dah terbiasa tekan daripada sini. Sekarang ni nak kena tekan kat sini pula. Untuk lock dia tekan lama-lama dan dia akan lock. So tak adalah tertekan nanti. Jadi kalau katakanlah kita tengah pakai eh, ni forward eh. Lepas tu kita tangkap bateri, masukkan balik. Dia masih lagi ingat eh? Forward. Ha, jadi tak adalah kalau tukar bateri tu nanti kena ingat untuk tukar benda ni. Tak ada. Dia last state dia. So bila last dia forward, dia akan masuk bateri balik, dia akan remember untuk forward. Kalau lock, dia akan remember untuk lock lah. Okay. So sekarang ni kita tengok dia punya attachment eh. So attachment yang datang sekali, quarter inch hex locking punya collet ni. So ni untuk masukkan ni semua, screwdriver bit ataupun apa-apa je nanti kan. Okay. Dia macam Milwaukee yang lain, just tekan je masuk. Okay. Dia ada right angle, right angle adapter. Okay, untuk right angle adapter ni tak silap dia ada 12 interlocking punya position. 360 degrees lah, ada 12 position yang dia boleh lock. And then yang apa right angle ni pun dia ada 12 juga tak silap, 12 punya position. Hex bit adapter ni kan, yang ni pakai yang hex bit lah. So dia pakai magnet eh, dia tak ada locking. Ha, jadi ni dia lebih senang tanggal lah. Ha. Biasanya pakai bit macam ni atau yang screwdriver bit saja eh, masuk dalam ni. Dan kita ada 3/8 inch chuck. So ni dalam 10 mm lah. 9.5 10 mm macam tu. Metal chuck eh. So dia yang ni pun kalau nak locking dia pun dia ada ratcheting eh. So dia boleh ratchet ni. So maksimum boleh masuk 10 mm punya bit. Bukannya macam yang kebiasaan kita tengok yang drill besar-besar biasa tu 13 mm. So yang ni 10 saja. Tapi dah rasanya lebih daripada mencukupi lah untuk drill yang sebesar ni je. Cara nak masukkan je collar dia tu, kita tarik dapat masuk dan lepaskan. So dia akan lock lah. So dia ratcheting eh. Yang tu yang saya suka pasal Milwaukee punya chuck dia, locking dia secara ratchet eh. Okay. So lock. So kalau nak buka ni, just buka, tarik ni dan tarik keluar. Okay, macam Bosch flexi click eh, dia ada extra eh. Bila kita dah masukkan benda tu, kita boleh lockkan dia. Dia ada locking switch eh. Macam ni tak ada. Yang ni just interlocking collar ni je. So masukkan interlocking collar ni, dah masuk, lepaskan, dia dah lock. Okay, untuk aksesori dia, kita boleh cantum-cantum eh. Macam kalau katakanlah kita nak ada ruang yang kita nak masuk tu, yang kita nak screwkan tu, dia agak sempit eh. Jadi apa, first off sebenarnya dia punya ni kalau kita nak lagi compact eh, dia punya kepala ni, hex collet ni, quarter inch hex collet ni yang dekat sini pun dah boleh masukkan dah dia punya screwdriver bit eh, yang hex. Jadi kita terus boleh masuk dalam tu dan kita boleh terus pakai. Dan clutch ni pun akan berfungsi eh. Cuma yang ni dia just magnet je lah, dia tak locking eh. Jadi apa, satu benda kalau
katakanlah kita pakai untuk drilling ni, macam macam saya punya ni countersink punya bit ni, kalau katakanlah saya drill ni dan masa tarik nanti ada kemungkinan lah dia tanggal. Kalau dia melekat dekat kayu tu, dia kalau kita tarik ni dia tanggal lah. Cuma magnetnya agak kuat jugalah. Jadi apa, dia tak locking Ini boleh buka-buka. Biasanya untuk kerja-kerja skru tak ada masalah lah. Yang ni kita boleh, kita boleh pakai macam ni je. Kemudian kalau katakanlah kita pakai yang right angle ni, so kalau kita nak buat drilling untuk pilot hole tadi pun boleh. Cuma nanti macam saya cakap tadi, kemungkinan benda ni akan melekat kat situ. Ataupun kita boleh terus screw kat sini, kita taruh macam ni, kita boleh screw terus lah right angle Dia juga kalau ni boleh tambah lagi macam kalau katakanlah kita nak buat drilling sebenarnya kalau kita nak buat drilling ke apa untuk right angle, kita cuma perlu ambil dia punya drill chuck dia, drill chuck adapter dia, dan kita masukkan kat sini. Okey, so sekarang ni dia dah jadi drill, dia jadi drill yang kita boleh drill secara ke tepi So kita boleh drill macam ni. Jadi benda ni dia transform lah benda ni. So macam kalau katakanlah kita nak drill angle ke atas ke apa ke semua tu macam ni, ruang tak ada, kita nak kena drill macam ni boleh. Macam-macam lah. So katakanlah ni kita pakai yang offset ni, offset adapter, kita nak drill, kita nak masukkan skru kat dalam kabinet ni. Jadi kita boleh pakai macam ni So ni nanti kita masukkan. Jadi ruang kat atas ni hanya dalam 10 mm lah tinggi ni. Jadi kita boleh betul-betul rapatkan kat dinding tu, rapatkan kat dinding kabinet tu, dan kita boleh skrukan lah. Memang dah banyak kali lah apa problem dengan kawasan-kawasan sempit tu, terutama sekali dalam nak pasang kabinet lah. So bendanya pun boleh cantum-cantum So yang ni kalau katakanlah kita perlukan yang lockingnya head tu kan, so right angle. So sekarang ni kalau kita takut bit kita asyik lari ni, kita boleh masukkan ni, dah dia lock offset ni so offset ni attachment. Kalau tak tu nak masukkan yang ni memang susah sebab dia ada benda ni kacau. Okay, so untuk yang ni punya saya pakai yang FDD ni dengan attachment ni lah, head scholar ni lah. So okay, cara dia just masukkan, tarik dia punya ni, masukkan dan lock lah. Okay, dan pakai dia punya screwdriver bit lah, masuk terus macam tu. Okay, kita try clutch setting 14
Okey, dia punya apa mechanical punya clutch tu memang pada saya lagi best lah daripada electronic punya clutch. Okey, tak ada masalah eh. Jadi saya nak tunjuk juga kalau katakanlah pakai bateri yang double stack macam ni 6M ataupun 4M per hour punya, dia masih lagi boleh masuk tapi dia tak boleh berdiri dah. Dia dah tak boleh berdiri . Kalau katakanlah tak ada dia punya depan dia ni, baru dia boleh berdiri lah. So kalau ada dia punya attachment depan dia tu, dia dah tak boleh berdiri, dia berat ke depan. Kalau kita pakai 3M per hour tu, dia bersandar sekali dekat sini . Jadi bila pakai attachment pun dia boleh berdiri. Okay, so lepas beberapa minggu saya pakai benda ni, safe to say lah nak cakap yang ini adalah antara drill favourite saya lah. Jadi untuk multi-purpose untuk drill, banyak dah saya buat benda pakai benda ni. So dah berapa minggu dah saya test benda ni. Cuma sebelum ni tak ada nak drill lubang macam ni lah. So hari ni untuk penutup saya drill lubang ni untuk test, kasih tengok memang cun lah 20mm . Memang ini adalah drill favourite saya lah sekarang ni. So drill driver favourite saya. Memang bila buat pasang apa-apa je ke apa semua tu, memang saya akan pakai benda ni. So ok, itu saja kali ni. So walaupun panjang sikit, tapi saya rasa ada banyak benda yang perlu di explain untuk yang drill ni. Jadi kalau suka konten macam ni, jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan tekan button like lah. So ianya akan membantu channel saya berkembang lagi lah. So, kita jumpa lain kali. Okay, bye.